Setiap kejohanan bola sepak mempunyai trofi tersendiri. Lebih menarik, setiap daripada trofi itu mempunyai reka bentuk, berat dan saiz yang berbeza. Ini menjadikan mana-mana pasukan di peringkat nasional maupun kelab mengimpikan trofi kejuaraan. Setiap trofi ini mempunyai identiti dan simbolik lebih-lebih lagi dalam dunia sukan bola sepak. Di benua Asia, kejohanan tertinggi bagi bola sepak adalah Piala Asia AFC. Apa yang menarik mengenai kejohanan ini adalah keunikan trofinya. Demam piala ini sudah menghantui peminat bola sepak di seluruh Asia bermula 12 Januari lalu di Doha, Qatar. Jadi, tanpa membuang masa, mari terukai mengenai trofi terulung di Asia ini dan siapakah perekanya. Trofi ini telah direka oleh Thomas Light, iaitu pemegang waran diraja sebagai tukang perak dan tukang emas kepada Duli Yang Maha Mulia Permaisuri. Ini kerana syarikat itu telah diumumkan sebagai pereka kepada piala kedua berprestij itu. Thomas Light berpengalaman dalam mereka bentuk dan membaik pulih kembali pelbagai trofi berprestij bola sepak termasuk Piala FA Emirates. Ketua Pegawai Eksekutif, CEO dan pengasasnya Kevin Becker berkata Piala Asia AFC adalah luar biasa dari segi visi, reka bentuk dan kesukarannya. Piala Asia diilhamkan dari bunga teratai yang menjadi simbolik kepada keamanan di Asia. Ia mempunyai ketinggian 78 cm dan lebar 42 cm dan dihasilkan oleh 12 orang pakar pertukangan dengan penuh teliti sebelum diserahkan kepada pemenang. Piala Asia AFC mempunyai berat 15 kg dan diperbuat daripada perak sterling terkenal. Difahamkan, tempoh pembuatannya mengambil masa selama 400 jam menggunakan teknik tukang perak tradisional termasuk bantuan teknologi terkini. Tempoh membentuk kelopak itu juga mengambil masa 230 jam untuk memalu dengan tangan. Jadi, tidak hairan mengapa ukiran dan reka bentuk piala ini salah satu yang paling menarik dalam sukan dunia.